Assalamualaikum, jumpa lagi dengan kami di Bustomi Channel. Kali ini kami akan membahas profil dan biodata Kang Eri Pras. Ya ampun. Konten kreator Eri Pras saat ini tengah viral dan menjadi idola baru warganet TikTok. Eri Pras viral karena sering mengunggah video komedi tentang kehidupan di desa. Ia tampil nyentrik dengan pakaian ala petani dan membawa arit. Eri juga memiliki suara yang khas dan kocak saat melakukan live. Eri kerap membacakan komentar nyeleneh dari netizen, di mana para netizen selalu memanggil dirinya Kang, yang berarti kakak laki-laki dalam bahasa Jawa. Selain kata Kang, banyak kata lucu yang diucapkan Eri Pras saat live, contohnya ya ampun, sopo kui Kang, kancaku kui Kang, dan kata-kata lucu lainnya. Berbagai ekspresi kocak seperti pura-pura terharu atau menanggapi komentar absurd menjadi ciri khas Eri Pras. Sebagai kreator konten yang kocak, Eri tidak hanya menghadirkan hiburan semata, namun juga turut meramaikan perkembangan industri musik dangdut melalui platform digital. Nama Eri semakin melejit setelah diajak kolaborasi penyanyi Denny Caknan. Siapa sangka, Eri ternyata memiliki suara yang bagus saat menyanyikan lagu Oplosan. Video dirinya menyanyi pun trending di YouTube. Lagu dangdut ikonik yang dipopulerkan oleh Soimah ini dibawakan Eri dengan gaya khasnya, yang memadukan ekspresi humor dan penampilan santai. Dilansir dari sejumlah sumber, Eri sendiri memiliki nama Eri Prasetyo. Ia biasa dipanggil Eri Pras atau Kak Jem. Pemuda satu ini lahir di Sragen, Jawa Tengah. Ia merupakan lulusan SMK Bina Wiyata Sragen. Dalam beberapa unggahannya, Eri diduga pernah bekerja di Jepang. Nama Eri dikenal luas setelah menyanyikan lagu Ojo Dibandingke. Dalam video itu, Eri tak menyanyikan lagu tersebut dengan lirik yang pas, sehingga membuat netizen terhibur. Dirinya juga pernah memplesetkan Kartonyono Medot Janji menjadi Kartonyono Medot Kabel, Cerita Mustahil menjadi Cerita Mustakim, Cundamani menjadi Cundatangi, dan lain-lain. Karena kelucuannya tersebut, kini akun TikToknya sudah memiliki 2,3 juta pengikut. Demikian adalah profil dan biodata singkat Kang Eri Pras, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum, see you. Sumber, tribunjateng.com dan radarmalang.com. Editor, Yazid Al-Bustomi.